Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan tempat latihan klub-klub di Indonesia. Yang pertama, Dewa United. Saat ini Dewa United sedang gencar-gencarnya membangun fasilitas. Meski terbilang klub pendatang baru, namun fasilitas yang dibangun Dewa United cukup lengkap. Terbaru mereka mengupdate progres perawatan rumput lapangan latihan mereka yang berlokasi di Jeep Station Indonesia. Nampak rumput lapangan terawat dengan baik dan mulai berpola kotak-kotak, dan tentunya rumput yang digunakan sudah sesuai dengan standar FIFA. Yang kedua, Bali United. Klub yang berasal dari Pulau Dewata ini baru-baru ini mengupdate pembangunan 4 lapangan latihan tambahan, di mana total nantinya ada 7 lapangan latihan yang ada di Training Center Bali United dengan fasilitas yang begitu lengkap, mulai dari ruang ganti pemain, ruang gym, ruang makan, hingga dengan tribun mini yang ada di area training center, di mana saat ini 3 lapangan latih sudah selesai dikerjakan dan 4 masih dalam tahap pengerjaan. Yang ketiga, Persija Jakarta. Selanjutnya, ada tim ibu kota yang mengupdate progres pengembangan training center mereka, di mana telah menyelesaikan 1 lapangan latihan standar FIFA dengan kualitas yang mumpuni, serta Persija juga memamerkan ruang ganti pemain di training center mereka yang begitu api. Kita doakan semoga makin banyak lagi klub-klub Indonesia yang membangun training center sehingga dapat mengembangkan persepakbolaan tanah air. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.